Pemirsa, untuk mensosialisasikan kemudahan layanan Bank Sumsel Bubble dalam pembayaran menggunakan e-money, selama bulan Ramadan Bank Sumsel Bubble mengadakan program tebus sembako dan juga takjil murah dengan kiris Bank Sumsel. Untuk meningkatkan dan juga mensosialisasikan pembayaran melalui e-money atau uang digital, Bank Sumsel Bubble selama bulan Ramadan 1444 Hijriah membuka program tembus sembako dan juga takjil murah dengan menggunakan kiris Bank Sumsel di halaman kantor Bank Sumsel Bubble, Cabang Sekayu, Musi Banyuasin dengan tema BSB Tanjak Fest. Kepala Cabang Bank Sumsel Bubble Sekayu, Mas Eli Warsal, mengatakan jika kegiatan BSB Tanjak Fest 1444 Hijriah ini merupakan program dari Bank Sumsel Pusat yang dilaksanakan secara serentak di seluruh cabang Bank Sumsel Bubble. Tujuannya yaitu adalah untuk mensosialisasikan penggunaan teknologi kiris Bank Sumsel sebagai alat pembayaran yang mudah, cepat, dan juga aman. Diharapkan dengan adanya pembayaran uang digital ini, kedepannya dapat mempermudah masyarakat untuk bertransaksi dimanapun menggunakan rekening Bank Sumsel bisa lebih cepat, aman, dan juga mudah tanpa harus membawa uang cash. Kegiatannya merupakan BSB Tanjak Fest Ramadan 1444 Hijriah. Jadi hari ini kegiatan merupakan kegiatan sebenarnya keseluruhan dari Bank Sumsel, Bubble, jadi seluruh cabang ada kegiatan ini, dan hari ini kan untuk kita khusus di cabang Sekayu kita laksanakan mulai hari ini. Jadi kegiatannya berupa transaksi kita, jadi hari ini intinya adalah kegiatan itu untuk menggalakkan transaksi. Beni Firdaus, PAL TV.